Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Najwa Andriani Salsabila dalam acara Salam Pramuka. Halo, saya Mahabati Soba, relawan TIK Kota Bogor. Seru banget bisa meliterasi berkegiatan bersama rekan-rekan dari Pramuka ya, adik-adik di sini. Harapannya semoga nanti bisa aplikasikan ilmu atau sharing dari kita ya, agar bisa lebih bijak bermedia sosial, bisa lebih beretika dan berbahasa yang baik. Tetap semangat, semoga literasi digital tidak berhenti sampai di adik-adik Pramuka ini, juga bisa disebar luaskan lagi ke rekan-rekan yang lain. Salam Pramuka. Salam. Pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, telah dilaksanakan kegiatan latihan lomba tingkat 4 yang dipimpin ala kandang dan narasumber Kasoni selaku tim RRI Bogor. Kegiatan tersebut menjelaskan bagaimana cara melakukan pembacaan berita atau reportase. Saya Dede, pelatih di Panjat Tebing untuk teman-teman dari WhatsApp Kota Bogor yang persiapan untuk di lomba tingkat ya. Dan untuk hari ini, alhamdulillah ada dua tim ya, yang putra putri untuk progres di latihan di Panjat Tebing. Dan secara aktivitas, mereka cukup sebenarnya bakatnya ada, cuman kalau Panjat Tebing kan tidak instan, dia harus mengalami latihan rutin. Tapi untuk mencapai ke persiapan nanti ya, alhamdulillah progresnya sudah bagus mereka. Harapannya ya terus berlatih. Jadi ketika berlatih terus terasa kemampuannya. Jadi yang itu diperlukan itu bisa untuk dimanfaatkan untuk bisa tampil. Kuarcap Kota Bogor mengadakan kegiatan latihan persiapan lomba tingkat 4 yang dilaksanakan di Bumi Perkemahan Sukamantri selama 3 hari. Kegiatan tersebut dilakukan atas dasar untuk membimbing peserta lomba tingkat 4 yang akan melakukan lomba tingkat 5 mendatang. Dinyatakan buka.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pangkalan SDN Kaung Luwuk, saat ini kami melaksanakan kegiatan perjusa perkemahan Jumat Sabtu yang dilaksanakan dan diselenggarakan untuk putra-putri siswa-siswi kelas 4, 5, dan 6. Dalam kegiatan ini kami membentuk karakter siswa agar menjadi pribadi yang baik dan menerapkan 10 dari dasar Dharma. Kemudian dimohon juga anak-anak bisa menerapkannya tidak hanya ketika perjusa tapi untuk kehidupan sehari-hari. Itu harapan yang kami inginkan untuk anak-anak kami ke depannya menjadi pribadi yang baik, pribadi yang selalu menerapkan dasar Dharma. Itu saja, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan perjusa perkemahan Jumat Sabtu sekaligus pelantikan siaga mula dan Pendang Ramu, kakak tutup secara resmi. 3 kali tepuk pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Fitri Susandi, saya Camat Bogor Barat. Dalam hal ini sebagai Mabiran Bogor Barat. Hari ini saya menghadiri acara Raker Kuaran Bogor Barat. Mudah-mudahan di dalam acara Raker ini lahir program-program juara ya, yang bisa diimplementasikan, merespon isu-isu aktual, isu-isu sosial yang ada di wilayah Bogor Barat. Mudah-mudahan ada program prioritas yang akan bermanfaat buat masyarakat dan dalam pramuka ini juga menciptakan leader-leader masa depan. Waran Bogor Barat! Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 telah dilaksanakan kegiatan rapat Purna DKC yang berlangsung di kantor Sekretariat Forkap Kota Bogor. Kegiatan tersebut mengajak anggota pramuka di Forkap Kota Bogor untuk ikut masuk ke dalam kerja cabang. Pada hari Rabu 15 Februari 2023, Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Kak Budi Waseso secara resmi membuka perkemahan ukuah tingkat nasional kelima Satuan Komunitas Pramuka, SAKO. Sekolah Islam Terpadu di Bumi Perkemahan Pramuka dan Graha Wisata, Buperta, Cibubur, Jakarta. Perkemahan ukuah nasional ini berlangsung 15 sampai 18 Februari tahun 2023 di Bumi Perkemahan Pramuka dan Graha Wisata Cibubut, Jakarta. Pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 telah dilaksanakan kegiatan latihan gabungan Kuaran Bogor Utara dan Kuaran Tanah Serang. Kegiatan tersebut
berlangsung di SMA PGRI 4 Kota Bogor. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menambah tali persaudaraan antar keluarga. Cukup sampai di sini Salam Pramuka hari ini. Saya Nazwa Andriani Salsabila pamit undur diri dan salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.